Bismillahirrahmanirrahim. Kita konjurni hati kurek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing apal melok, sing gak apal apen-apen melok. Pokoknya kita umat-umat yang gerak ini ikhlas diterima karo Allah muga-muga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Arek sing iso ya sing gak iso pokoke ketok mrengeng ngono gak apa-apa. Ngono ya. Lho, jenenge penggembira gak apa-apa. Jamaah ya. Wala takum kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Terakhir, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Erek, terus siapa? Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul adzim. Intine ayat 18 Al-Hasyr kon kudu ndelok nang ngarep rek. Nek ndelok nang ngarep, nek kira-kira rada gak ngerti noleh nang mburi meneh. Iki biyen ya apa kok toleh terus nang ngarep meneh ngono ya. Dadi kudu kepengin do nang ngarep nang mburine ya iso luwih ado. Iki SMA Mojopahit kate didirikan. Berarti kalau minimum sampai zaman Mojopahit, syukur sampai abad 67 zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ndelok ngarep mburi ngarep mburi, tapi nek melaku ndek pasar ojo ngarep mburi ya. Enggak biasa ya, cuman hatimu, pikiranmu kudu ndelok ngarep. Kalau diperlukan ndelok mburi, ndelok mburi. Ngono ya. Oke, dialektika antara ngarep mburi ngono ya. Terus ojo dadi wong sing lali karo Gusti Allah. Sebab nek wong lali Gusti Allah mesti lali awakmu dhewe. Dadi awakmu kok kadang kon mlaku nang ndi dudu awakmu sing mlaku. Nek kon gak eling Gusti Allah. Dadi pokoke intine aja sampai gak eling Gusti Allah ya loro. Wala takunu kal ladina sallallahu alaihi wasallam samulaika humul fasikun. Iku jenenge wong fasik, nek wong kakean lali Gusti Allah, tingkat kefasikannya lebih tinggi. Nek iso eling Gusti Allah gak kudu anu lho, gak ono syarat eling ngene lho. Rodok muring-muring titik gak apa-apa. Kula niku pun nyambut gawe gak oleh bojo, yo napa sampean karepe mboten kene. Yo gak apa-apa ngersula titik ya. Gak apa-apa titik ngersula anggere aja muring-muring karo Gusti Allah kan tak kaplok temen kan kok. Iya. Ya. Dan kan tidak ngersula terus-terusan, mari ngono sak jam meneh kan wis gak ngersula, wis ketemu jawabane. Dadi eling iku masih rodok-rodok menesel didik, rodok manja didik, rodok muring-muring iki gak apa-apa. Sing penting eling karo Gusti Allah, karo Gusti Allah kok didandani ya apa tepate oleh eling iku dalam posisi matur nuwun ta menesel ta muring-muring ta bersyukur dan seterusnya gitu ya kok didandani. Wis. Mergo gak padha rek. La yastawi ashabun apa ayat yang terakhir ya? Siapa sing apal? La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Sing badiku duduk sing duwe duwe akeh, sing badiku gak mesti sing dadi apa-apa sing terkenal di TV sak piturute. Aku malah ninggalno TV selikur tahun geleme mek TV-TV cilik-cilik Jawa Timur. JTV, nek Jawa Tengah ADTV, apa cilik-cilik lah. Nek Indosiar gak, nek TV One gak, ngono ya, liyane gak. Aku cilik-cilik ae, aku karo wong cilik-cilik. Awakmu lah cilik-cilik ya, saya ini ya. Semono ngaku ya cilik ya. Kayak lagu iki apa rek? Petani kecil kan. Anu sing apa lagu ini? John, apa lagu John? Lagu Nebit adikku. Masih mam biasa nih. Mam petani kecil. Aku anggere kurungu lagu petani kecil iku kudu guyu. Lah nek tanine lho sak ini lah terus pacule piro.
Lah arite cuwilik ngono ya. Kalau apa ya guyon. Ini kayak iso guyon mate wae. Ya, ya. Oke, terus ya. Jadi wong sing mlebu swarga dudu wong sing sugih, dudu wong sing pejabat, dudu wong sing pepak, dudu wong sing sakti, tapi wong sing karo Gusti Allah ditampa. Nah, ditampa itu syarat utamanya adalah awakmu tresno temenan, cinta temenan, tergantung temenan, pasrah temenan karo Gusti Allah. Upama kon dadi wong kuat, pasrahkan kekuatannya kepada Allah, ngono ya. Karena rumusnya adalah la haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Ngono. Upama kon sugih, temen ta kon sugih? Temen ta, teke sapa iku? Allah. Ayo kabeh asline teke Gusti Allah. Dadi makanya kita selalu menyebut kalau kepada orang lain al-fakir indallah. Aku sing fakir miskin di hadapan Allah. Nah, ning ngarepku aku rada sugih, tapi ngarep Gusti Allah aku miskin, bahkan fakir, tidak hanya tidak miskin saja tapi al-fakir. Ngono ya. Ashabul jannati humul faizun. Ngono ya. Oke. Sekarang ini kita sedang mendoakan akan berdirinya SMA Masjid Baik. Tasyakuran sudah jadi ya. Jadi iki syukuran berdirinya SMA Mojopahit, jeneng Mojopahit mesti ono maksudnya. Nanti beliau Pak Bimo biar menjelaskan kok jeneng Mojopahit, kok gak Singosari ta? Ta? Yo nek Mojopahit yo dolek ono liyane sadurunge sakwise urek Mataram ta Pajang ta. Kediri lah ngono ya. Pasti ada maksudnya, pasti ada konsepnya dan itu cita-cita yang baik. Terus ngene, Rek. Mergawe dhewe gurung sak wulan yang lalu kepethuk ya. Ngono ya, gak bosen kon. Bosen. Cek kangen. Pol. Ini. Iki kok kita sinau bareng temenan. Aku saiki tak kandhani dua hal. Pertama, ono misale dua macam cara untuk mengenali awakmu. Ono misale geni, lemah, banyu karo hawa udara. Gitu ya. Saiki awakmu tak takoni awakmu iku apa? Sing ngomong pedus apa? Kan manungsa jelas. Maksudku, awakmu iku watak utamamu sing kok titeni ya awakmu iku kon iku lebih cenderung udara apa lebih cenderung air? Apa api, apa tanah. Nek tanah berarti kan gelem dinggoni apa-apa, bawangi jembar, ya. Didek-idek gak masalah, gini tak idek-idek, gak mungkin ya. Nganjen ikon lemah. Nek air berarti awakmu iku luwes wonge, gak gampang muring-muring, ya. Punya hati yang luwes, punya pikiran yang luwes, punya pergaulan yang luas, dan seterusnya. Nek udara, lebih lagi awakmu memberi kenyamanan pada orang lain, udara misalnya. Nah, aku takon, Dik, kira-kira cenderungnya sing di awakmu itu? Dik, apa-apa? Kira-kira? Kira-kira, gak apa-apa? Angin? Wah, seneng lah bojomu ngenak anginnya. Nek lemah itu berarti ada logam di dalamnya, ya, ada besi di dalamnya, ada bermacam-macam, ada emas, ada taek barang yang usah mbrek, ya. Ya, jadi wong sing lemah kudu lembah, manah, ngoneka, ya, dan seterusnya. Nah, setiap orang sebenarnya ada banyak petunjuk dari Allah. Iso nganggu awak misalnya ilmu katuranggan. Katuranggan itu ilmune wong Jawa jangan biyen mulane wong SMA Mojopahit kudune ya dididik ana ekstrakurikuler mengenali ilmu-ilmu Mbah Buyut biyen. Ilmu katuranggan itu artinya ilmu turangga itu artinya kuda. Katuranggan artinya ilmu tentang watak manusia. Jadi ana sing jenise lemah, ana sing jenise banyu, udara dan api. Gitu ya. Itu pandangannya bisa banyak. Ya, iso ono jenis suket, ono jenis wit kelopo. Gak iso ditekuk wong yang mergo kelopo ya. Nggih tambahan. Ono meneh jenis apa? Kacang.
telo, dapurmu nyene telo anjen kan. Ya, dan seterusnya ya, pokoknya ada semua yang dikasih Allah itu merupakan petunjuk ilmu Allah mengenai manusia dengan tujuan hidupnya sampai diterima Allah di akhirat nanti. Tujuan urip kan apa, Rek? Ojo sampai gak diterima Gusti Allah. Ayo ngelakoni apa ae supaya awake dhewe gak sampai ditolak karo Gusti Allah. Mek iku tok. Ya ta gak? Itu bahkan dari presiden gak masalah, kon dari gubernur gak masalah, dari wakil bupati gak masalah, sing penting muga-muga diterima karo Gusti Allah. Kita mboten. Mergo gak leren lho urip iki rek, gak ono lerene lho rek. Engko mari kon dikubur sik kepethuk malaikat mungkar nakir, mari ngono urusan karo atit. Mari ngono kon diuncalno nang malaikat Malik dilepok nang neraka, matek kon yo. Terus di kanca-kancane ndelok tuku asro. Jongor. Jongor iki no, apa artinya? Kapok. Syukur ya, tapi jongor sih ono. Kapok. Jongor. Jongor kon sih ono ya. Luwe tepak jongor iku ya. Oke. Ada banyak macam-macam, ono misalnya fingerprint. Jari-jarimu itu menunjukkan watakmu, kecenderunganmu, bakatmu. Misalnya nek awakmu saiki nek balik nang geni, muga-muga tak dongakno, tidak terlalu ekstrim genimu dibanding lemahmu, dibanding udaramu, dibanding airmu. Ono wong sing genine gedhe nemen, banyune cidik. Ndek. Iku wonge kudu belajar apa? Belajar tasawuf, kudu cek semenep atine ya. Ono meneh wong sing gak tapek duwe geni. Pinter tapi gak duwe ambisi ono meneh. Guanteng tapi gak rabi-rabi ono iki. Mereka gak duwe geni. Ya ta? Ono lek ngene. Sopo? Dapurmu. Ya, dapurmu. Oke. Kira-kira ngono rek ya. Jadi sebenarnya SMA, SD, SMP, SMA atau aliyah atau apapun universitas sebenarnya kekurangannya adalah tidak mencoba mengajak murid-muridnya mengenali siapa dirinya. Karena tugasnya dari Diknas hanyalah ono kurikulum iki wurukno meng ngono to. Nah, hari ini kita pembelajaran. Gak apa-apa terus no SMA, anggil guru-guru dan kepala sekolah duwe kesadaran tentang luasnya hidup dan luasnya metode pembelajaran. Nomor loro. Iki mang soal geni sak pitulunge dadi dhewe ya. Ya. Kon nek kira-kira genimu gedhe, aja ndolek bojo sing geni. Lak kobong omahmu susuwe ya. Nek geni biasanya isorga karo nyulang ngono aja. Dadi kudu mengenali ketok kok. Masuk kali wae fingerprint ketok. Ketok kok. Oh arek iki rada muring-muringan iki. Rada genine gedhe iki. Ngono ya. Ngono ya. Delok nek kate rabi delok sugih ta gak. Iya. Gitu loh ya. Gitu loh. Mulane kon gak rabi-rabi kok kon kurang guru. Kon iku guru ngro awakmu sapa? Karo Gusti Allah gak dikek-kei bojo. Gitu ya. Nah, saiki kenalono sapa awakmu. Kok gak iku pluk ISIS iku ya apa ceritane? Arek tunggu rono jombang ya jane. Yes, ya. Yes. Ndi kon? Tambah beras kan ya. Eh? Ya, oke. Okay. Ya wis. Kowe tak dongakno ora ya, nek sing kurang geni tak dongakno tambah genine. Kurang banyu tambah banyune, kurang hawa tambah hawane. Soalnya nek kurang hawa kan sumuk uripmu, didik muring-muring, didik merasa mengeluh ya. Sumpek ana terus ya. Mulane dengan awakmu papat iku unsur apa? Ini salah satu cara, salah satu ijtihad. Gak ono di ilmu Islam resmi gak ono. Lah apa kadek Gusti Allah ngangane ngunu-ngunu barang. Mosok Gusti Allah murui gogoyuyu. Lah gak perlu ah, Quran kan cukup inti-intinya ya. Ya apa carane ngon wedhus bedane karo angan sapi, mosok ono Al-Baqarah isine carane angon sapi, ngono gak mungkin ya. Al-Qur'an tidak membutuhkan seperti itu karena sudah dikali akal manusia itu sehingga bisa menerjemahkan semua tadi menjadi ijtihad atau pencarian-pencarian ilmu yang dilakukan oleh manusia sendiri. Oke, saya kira nomor loro, kita menguncup kepada acara pada malam hari ini. Sebelum kita perkenalan dan tak dongakno yang pertama nanti. Ngene. Nek aku ngomong sinau, roh, paham? Belajar, paham? Nek sinau-sinau artinya apa?
Bareng-bareng apa meneh? Ayo. Sinau sinau. Wis tak delokno liyane. Kon ngerti ana lara pilek? Lara teng. Ana meneh lara-lara. Paham tak gak kon? Ayo dejal diteleki, ngerti tak gak? Mulane sinau ngerti nek sinau sinau ngerti tak gak? Apa? Oke. Okay. Anjene gurung tau diwuruki guru sapa ya gak tau muring ngene mek wong gendeng tok sing muring ngene iki. Cuman kon gak apa-apa tak kandhani ya rek ya. Nek ngene, wis ngene, lara sing pertama tak ganti penyakit. Ana penyakit gula, penyakit apa meneh rek? Diabetes gula ndasmu. Penyakit wis ya penyakit apa wis encok ya oke wis encok setuju aku wis sale umurku wis umur encok ya tapi delok ndre mosok ngene lho encok ngono ya. Nah sekarang nek ana penyakit loro apa artine ana penyakit encok ana penyakit gula ana penyakit loro. Nah ada istilah seperti itu, penyakit sakit. Jadi wong iku psikologinya, hatinya itu seneng loro. Jadi loro niku mergo dek iki ancene titik anggere ana loro titik dinikmati. Ngono lho. Aduh aku rada flu. Ngono iki. Aku gurung rabi-rabi ngeces. Namanya penyakit sakit. Nah, cari browsing coba. Apa yang disebut penyakit sakit? Orang yang punya kecenderungan untuk menikmati sakitnya. Akhirnya nek waras gak seneng deh. Kaya arek wedok sirisiran ditinggal karo pacare. Loh, dia akan punya penyakit sakit. Nikmat dia. Wah, aku tinggal. Wah, urut. Padahal dia menikmati. Gak gelem lali deh. Karena dengan dia mengeluh tentang ditinggal itu, dia bisa melibatkan pacarnya yang meninggalkan itu di dalam hatinya. Itu namanya penyakit sakit. Orang yang suka sakit punya kecenderungan psikologis untuk suka sakit. Nah, saiki nek belajar-belajar, sinau-sinau, loro-loro, penyakit sakit. Nek belajar-belajar maksudnya apa? Ini pembelajaran pertama sebelum SMA-nya kita jalankan. Sinau-sinau apa? Singkok sinau niku sinau. Kan kon iso nyinauni atau mempelajari atau belajar tentang biologi. Belajar tentang pemene, ekonomi. Mempelajari akuntansi. Belajar dari atau kepada apa? Apa nek? Mantan. Ngerti maksudnya ya? Anda mempelajari biologi, mempelajari tarikh Islam, mempelajari mahfudzat, hadis, sak piturute. Nah, saiki nek belajar-belajar berarti Anda mempelajari belajar. Ngerti ta gak wis nyambung ta, Grup? Lho, kon iku sinau, sing nentokno sinau apa iku sapa? Kudune gurune takon. Jadi kan kudu iso nyinau, ni sinaumu ya ta gak? Kon butuh sinau apa? Mergo kon iku geni kakean, kon kudu sinau banyu. Misale, sing nentokno sapa? Sinau apa iku? Murite ta gurune? Aku saiki takon, saiki iki universitas, sekolah, sing nentokno kon sinau apa iku kon ta Diknas? Diknas iku apamu? Pak lekmu ta? Pak dekmu ta kok nentok-nentokno? Kudune sing sinau, sing nentokno sinau apa? Betul gak? Pesantren itu dulu berdiri karena ada orang pinter, orang alim, orang soleh diparani karo calon santri. Kula kajenge sinau alfiyah, kula kajenge sinau dzurratun nasihin,
kula kajeng sinau napa sing nentokno sinau apa iku santrine ya wis nek pancen sinau kowe sanggup pirang sasi sanggup pirang wulan baru ada transaksi keilmuan di antara kiai dan santri. Jadi yang menentukan sinau apa itu adalah santrine. Aku saiki takon nek Gusti Allah ngongkon apa? Gusti Allah iku ngongkon-kon mulang ta ngongkon sinau? Apa buktine? Ikra. Ya tak. Jadi itu nomor satu adalah para pembelajar. Al-muta'alim. Nek bahasa Arab ya tak. Bukan mu'alimnya. Mu'alimnya jawab. Ta'alumnya si muta'alim. Duduk mu'alim guru teko mulang menutok. Tapi mu'alim kuduruh hari-hari ini butuh sinau apa, kate takon apa, kudu didolai. Mulanya aku rene-rene ini gak kate mulang awakmu. Tak gerabak-gerabak sih kon butuh apa lama. Ngono lho. Mulane awake dhewe iso sampe subuh ya ta, Kak? Mergo aku gak nyinaoni awakmu, mergo aku gak mulang awakmu. Aku nyinaoni awakmu, aku iku sinau awakmu iku butuh apa? Tak delok dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam tak rasakno awakmu iku butuh apa? Sak iso-isone tak penuhi. Mulane sampe sampiro iku kon betah. Apa sebabnya? Mergo aku sinau, aku gak mulang. Jelas ya? Nah saiki nek menurut awakmu tradisi yang ada sekarang, ustadz, kiai, dosen, profesor, iku mempelajari kebutuhan mahasiswa dan muridnya atau dhewe mulang ngono tok? Nah, sekarang jelas poin untuk para guru SMA di sini. Mulang gak apa-apa, tetapi kudu dipancing sik arek iki memang betul-betul membutuhkan itu. Makanya nanti kita bikin workshop tiga kelompok untuk menjawab sejumlah pertanyaan agar supaya SMA ini akan beda dan lebih unggul dan lebih menghasilkan anak didik yang lebih matang dibanding SMA yang sudah pernah ada. Ngono ya, Rek ya. Oke. Jelas ya. Jadi sinau-sinau artinya apa? Nyinau ni sinaumu iku ya apa karep kon golek apa, tujuanmu apa, sumbere teko ndi, tujuane nang ndi, kita pelajari bersama. Gitu loh. Jadi mempelajari apa yang harus kita pelajari, bukan hanya mempelajari sesuatu yang kamu pasif, tapi sesuatu yang memang kamu butuhkan betul. Makanya setiap murid itu beda-beda, karena inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa terus wa ja'alnakum ya apa mau juga tuh kabel Quran di video ini wa ja'alnakum syuban terus wakobaila lita'arofu syuban wakobaila itu mosok mek suku dan bangsa dok ya tak syuban wakobaila ono arek nakal ono arek gak nakal ono arek senengane macul ono arek senengane numpak sepeda ya tak ono arek senengane teplek ono sing senengane nyopet kaya kon niku ya aku dhewe Suban wako bali macam-macam kok nek wis dadi ana pengusaha develop apa di omah, ana pengusaha teh, ana pengusaha asem, ana pengusaha banyu, ana macam-macam itu suban wako bali tidak hanya suku dan bangsa. Ana teh, ana kopi. Ana sing iso ngombe kopi, ana sing mangap kepengin gak iso-iso ngombe. Pokoke awake dhewe ngluru mau ndak nggih, mbon. Mas Bu ora usah. Tak dongakno rek sapa sing iso ngombe kopi karo Gusti didadekno sumber kesehatan. Amin. Sapa sing iso ndelok tok tapi gak iso ngombe kopi karo teh tak dongakno oleh berkah sing gedhe tuwa Gusti Allah. Lha enak endi kon? Ngombe kopi ta oleh berkah? Berkah. Lha iya lah enak. Mulane enak gak kayak kopi ya. Oh, ngoten. Kopi ini khusus sih kira. Menengah itu.